Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan berkongsi kisah binatang bernama unta yang disebut di dalam Al-Quran. Melakukan perjalanan yang panjang merentasi lautan luas samudra padang pasir bukanlah sesuatu yang suka. Apatah lagi dipanah dengan terikan mentari sehangat 60 darjah Celsius tanpa makan dan minum. Ia tidak langsung mendatangkan sebarang mudarat. Begitulah hebat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluk yang bernama unta. Dengan keajaiban ciptaannya itu, maka tidak mustahil mengapa di dalam surah Al-Ghashiyah ayat 17 Allah berfirman. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan? Ada apa dengan unta sehingga Allah menyuruh kita melihat bagaimana ia diciptakan? Menurut Imam Al-Qurtubi, ayat ini diturunkan bertujuan membuka mata orang kafir untuk melihat serta memaksa mereka berfikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penciptaannya. Hal ini kerana seekor unta yang Allah ciptakan mempunyai begitu banyak sekali kelebihan serta keajaibannya, dan ini menjadi bukti bahawa Allah begitu berkuasa di dalam menciptakan sesuatu. Perhatikan struktur tubuh unta. Jika kita sedari, di atas badan unta terdapat satu atau dua bonggol yang unik mengikut jenisnya yang tersendiri sesuai dengan sifat semula jadi ciptaannya. Maka haiwan ini hanya boleh didapati di kawasan gurun sahaja seperti sekitar Asia dan juga Afrika. Bonggol yang terdapat di atas badannya berperanan sebagai sumber bagi membekalkan tenaga kepada tubuh. Mungkin ramai yang beranggapan di dalam bonggol tersebut mengandungi air, tetapi sebenarnya mereka silap. Ini kerana bonggol tersebut hanya mengandungi lemak khusus yang mampu berubah menjadi air. Hanya dengan 1 gram lemak sahaja, ia mampu bertukar menjadi 1 gram air. Melalui proses ini juga, ia mampu kehilangan 33% berat badan dan akan kembali pulih semula apabila mendapat bekalan air. Umur unta hampir menyamai umur manusia kerana ia mampu mencapai umur sehingga 50 tahun. Dan jika kita melihat pada kakinya pula, ia mempunyai struktur kaki yang sangat kuat, tegap dan lebar. Dengan dua jari yang bulat dan tebal, memungkinkannya menahan pelbagai jenis permukaan tanah seperti padang pasir, batu bata dan lain-lain. Secara tidak langsung juga memudahkannya untuk menyeimbangkan diri ketika melalui laluan yang lembut dan berpasir seperti di kawasan gurun. Manakala kulitnya dapat disesuaikan dengan iklim persekitaran. Ketika musim sejuk, lapisan kulitnya mampu menahan sehingga -50 darjah Celsius. Dan ketika panas pula, ia mampu bertahan sehingga lebih 53 darjah Celsius. Dikatakan juga, kelopak mata unta dapat menembusi cahaya sehingga dapat melihat sekalipun matanya tertutup. Dan bulu matanya yang panjang melindungi mata dari sebarang terjahan debu dan butiran pasir. Sememangnya unta telah Allah jadikan untuk memberi khidmat kepada manusia kerana sifatnya yang patuh dan taat kepada tuannya. Ia juga merupakan haiwan yang mempunyai sifat sabar. Kerana itulah sebagai manusia kita disuruh mencontohi sifat yang ada pada unta. Selain itu, satu lagi sifat unta yang wajar menjadi contoh bagi manusia ialah ia akan melakukan proses mengawan di tempat yang tersembunyi dan jauh dari manusia atau haiwan yang lain. Ini kerana unta adalah haiwan yang mempunyai sifat malu yang begitu tinggi. Ketika mengawan, jika diketahui ada manusia yang mengintainya,
maka ia akan bertindak mencederakan orang tersebut. Unta juga merupakan haiwan yang setia. Ia tidak akan berkongsi pasangannya dengan unta yang lain, tidak sebagaimana haiwan yang lain. Dibandingkan dengan realiti yang berlaku sekarang, masyarakat kita, terutamanya anak-anak muda pula, tanpa segan silu melakukan maksiat secara terang-terangan di hadapan khalayak. Bertentangan sekali dengan sifat unta. Justru itu, tidak hairanlah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru dan menyuruh kita mengikut sifat-sifat positif yang ada pada unta dalam kehidupan seharian. Sebagai manusia yang telah diberikan anugerah akal untuk berfikir, mengapa masih lagi tidak meyakini akan kekuasaannya? Bahkan meragui pula Allah Tuhan yang Esa. Malah lebih teruk lagi, sanggup pula berperangai lebih buruk dari unta. Wallahu a'lam.